ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan Tahsin Al-Qur'an Karim. Setelah kurang lebih kita libur selama 3 minggu, dan mudah-mudahan kita semua tetap selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat dan juga diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan tahsin kita di tahsin 2 terakhir. Kita sudah sampai halaman berapa? Share yang ingat. Antara 28 sama 29 kalau enggak salah. Cek cek. Ya, sudah di halaman berapa terakhir? Cek cek. Masuk Mas Wahab. Oh, masuk. 7 bukan. 27. 27 udah lewat. 7. Oh, udah ya. Halaman enggak, latihan 7. Oh, sekarang latihan 7. Ah. Oh, halaman 30 berarti sekarang ya. Beberapa ya. Bacaan di luar kaidah ya. Iya. Iya benar. Udah jauh nih alhamdulillah. Paling bersih soalnya latihan 7. Baik, latihan 7 ya. Suara saya telat ya, Tad? Enggak sih. Enggak sih. Aman-aman. Uh-uh. Nah, halaman 7 ya. Baik. Sebelum kita ke buku panduan, kita simak dulu penjelasan di halaman 7, di latihan 7 di bagian bacaan, beberapa bacaan di luar kaidah. Jadi ada beberapa bacaan Al-Qur'anul Karim yang dia menyelisihi kaidah gitu. Di antaranya yang pertama namanya izhar mutlaq. Izhar mutlak, yaitu ada pada contoh yang pertama dan kedua, nomor satu dan dua. Boleh ditulis di nomor satu dan dua, namanya izhar mutlak. Izhar mutlak, mutlak, mutlak ya Ustaz? Mutlak. Mutlak. Baik. Sama-sama kita ucapkan izhar mutlaqo. Izhar mutlaqo. Izhar mutlaqo. Izhar mutlaqo. Baik. Izhar mutlaq adalah ketika nun sukun bertemu dengan ya atau nun sukun bertemu dengan waw di satu kata. Ini nun sukun bertemu dengan ya, yang kolom warna biru, kemudian yang kolom warna merah, nun sukun bertemu dengan waw di satu kata. Kita masih ingat nggak nih coba? Kalau nun sukun bertemu dengan ya atau bertemu dengan waw, dia sebenarnya kena hukum apa? Nun sukun ketemu dengan yanmu. Yanmu tuh is aduh kok lupa ya. Hukum nun sukun dan tanwin 3 minggu libur lupa semua ini. Ngeblank semua. Iya, yanmu. Apa? Yanmu itu berarti idgom. Idgom. Idgomnya idgom apa? Idgham biguna. Yan... Idgham biguna. Yan. Berarti mestinya cara bacanya bagaimana?
kalau it gom biguna? Dibaca di, jelas atau ditahan? Dilebur. Mm-hmm. Berarti ditahan. Ditahan. Ditahan berapa harokat? 2 sampai 3. 2 sampai 3 harokat. Nah, tapi khusus pada kata ini, empat kata ini, ya ada empat kata dalam Al-Quran, dia tidak ditahan. Dia bukan idgham bigunnah. Makanya dia masuk ke dalam bab bacaan di luar kaidah. Intinya kaidahnya dileburkan menjadi idgham bigunnah. Nah, idgham bigunnah ditahan. Duya. Tapi ini tidak dibaca secara idgham bigunnah. Dibacanya namanya izhar mutlak. Dunia. Baik. Coba kita baca bersama-sama secara izhar mutlak. Dunia. Lanjut yang tengah. Bunyanun. Baik, dibacanya jelas ya, ilham. Kinwanun. Baik. Akhir. Sinwanun. Kesod. Sinwanun. Baik. Jadi dia baca secara izhar mutlak. Bukan idgham bigunnah. Baik. Silakan dicoba bersama-sama. Siapa dulu? Silakan. Mas Wahab, apa saya Ustaz? Bebas. Oh, iya saya dulu boleh ya? Ya, boleh. Dunya. Ya. Bunyanun. Kinwanun. Sinwanun. Baik, paham. Silakan Mas Wahab, yang keras suaranya. Dunya. Ya. Bunyanun. Kinwanun. Sinwanun. Sinwanun. Baik. Ini apa tadi ini? Idhar mutlak. Baik, ada yang menanyakan di pada materi ini idhar mutlak. Cuma dua huruf berarti saat ya, ya nun ya nun sukun ketemu ya sama ketemu waw. Ya. Cuma dua huruf dan katanya ada empat huruf ini saja di dalam. Oh. Ketemu. Ya, ya nun kinwanun sinwa. Oke. Baik. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Enggak ada, Ustaz. Baik, kalau enggak ada kita lanjut ke contoh di dalam buku Tahsin 2. Halaman 30. Nomor 1 dan 2 itu adalah pembahasan izhar mutlak. Mutlak. Langsung ke contoh. Saya dulu baca. Kemudian diikuti teman-teman semua baru satu persatu. Ingat, baca dengan perlahan saja, jaga panjang pendeknya dengan cara berhenti di sukun, tasydid atau mad. Kalau yang belum lancar baca panjang pendeknya, berhenti di sukun, tasydid, mad. Baik. Contohkan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
silakan. Wa ma wa ma hayawat dunya illa mata ghurur. Wa ma di sini panjang, tapi karena setelahnya sukun, kalau ada yang panjang setelahnya sukun atau tasydid, batal panjangnya. Jadi bacanya bukan wamal, tapi langsung wamal. Nah, kemudian haya, alif berdirinya punyanya ya, bukan punyanya waw. Haya, gitu. Haya panjang berarti. Bukan haya wa, ini haya. Baik, saya ulang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik, silakan dicoba dari Mbak Nara. Wa malahayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik, silakan selanjutnya Mas Wahab. Wa malahayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik, lanjut. Masih yang contoh dari angka 1 bawahnya. Ada kata bunyanun di bawah strip. Lihat, bunyanun itu izhar mutlak. Dibaca secara jelas. Saya dulu baca, kemudian diikuti teman-teman semua. Innallaha yuhib الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا وَهُوَ يُحِبُّ الَّذِينَ Nayu qatiluna fi sabilihi soffa. Baik. Fi sabilihi soffan ka'annahum budyanun marsus. Silakan. Hisofa ka'annahum bunyanum marsus. Ah, yang ditahan-tahan jangan buru-buru. Ka'an kemudian nahum hukum mim sukun ya, mimnya tidak ada harokatnya, dia ikhfa syafawi. Ulang ya, dari fi. Fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanum marsus. Fi sabilihi soffan ka'annahum kannahum bis ya bun yanum bun yanum mal zus. Baik, silakan coba dari Pak Laras.
suaranya nggak ada, Mbak Nana. Nggak keluar suaranya. Saya juga terimanya putus ya, Ustaz. Putus-putus. Nggak keluar suaranya. Mungkin colokan headsetnya mungkin. Saya masih kedengeran nggak, Ustaz? Nah, ini udah ada. Soal terdengar, balas. Halo. Ya, udah. Halo. Ya, ya, halo. Silakan. Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilih. Fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Ka'annahum, tahan humnya ya. Mimnya dia tidak ada harokatnya, berarti ada penahanan di situ. Ka'annahum bunyanum marsus. Dari fi ya Ustadz ya. Boleh dari fi. Fi sabilihi soffa. Ka'annahum bunyanum marsus. Baik, alhamdulillah. Silakan Mas Wahab. Inna allaha. Ha pendek. Nah, ha pendek. Baik. Jangan berhenti. Kalau pendek, terus bacanya. Inna allaha ya. Inna allaha yuhib bulzina. Lazi, la-nya ucapkan. Bulla. Bullazina. Nah, masih pendek. Jangan berhenti. Berhentinya di V aja. Lazi. Lazi. Nanya pendek, Sir. Nanya pendek. Itu kaligrafinya saja. Maknanya seperti panjang. Tapi bacanya tetap satu harokat. Makanya jangan berhenti di yang pendek. Lazina yuko tilu nafi sabili. Fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanum marsus. Baik, alhamdulillah. Lanjut, ada pertanyaan di dua contoh ini? Belum ada, Ustadz. Lanjut. Belum ada, lanjut ya. Lanjut yang kedua. Nah, ini pada kata sinwanun. Sinwanun. Setiap yang kata sinwanun ini dibaca secara izhar mutlako. Jadi jangan diidgom, digunakan. Baik, dari saya dulu, kemudian rekan-rekan semua. Wazaru wa nakhilu sin wa wa ghayru sin wa ni yusqa bima wahid wa zara'u wa nakhilu sinwanu wa ghayru sin wa ni
Terus qabima wahid. Hidnya pendek. Iya. Wahid. Wahid. Sekali lagi kita pecah aja ya. Iya, pecah aja Ustaz kepanjangan. Baik. Wazaru manakhilu sinwanu wa ghayru sinwan. Wazaru wa nakhilu sinwan wa ghayru sinwa. Baik, kita ulang dari wa. Wa ghayru sinwani yusqa bima'in wahid. Wa ghayru sinwani yusqa bima'in wahid. Baik, silakan dicoba dari Mbak Laras. Wa zara'u wa nakhilu sinwanu wa ghayru sinwa wa ghayru sinwani yusqa bima'in wahid. Baik. Wahab, silakan. Wa zar'u wa nakhilu sinwanu wa ghayru sinwani yusqa bima'in wahid. Baik, alhamdulillah. Baik, lanjut satu ayat lagi pada kata kinwanun. Jadi dibaca secara izhar mutlaq. Wa minan nafli miyukun haqin wa nudaniyah wa minan nakhli min tal'iha haqin wa nudaniyah. Habis kehabisan nafas dan ya kehabisan apa biasa nafas ya terakhir di bablas ini kelihatan ya dia. Udah bengek tetap dijaga ininya ritmenya dalam selagi wa minan nafli min tal'iha bin wa wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyah. Hai, alhamdulillah. Silakan coba dari Mbak Laras kemudian Mas Fuhar. Wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyah. Kinwanun ya. Dhammatainnya berjenjang berarti ditahan. Kinwanun daniyah. Ya. Baik, alhamdulillah. Mas Wahab, silakan. Wa minan nah limin
kontrol pihak biru dan ya. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Ustaz. Belum ya, baik. Begitu kita tambah lagi materinya satu lagi ya. Jadi namanya izhar mutlak yang empat contoh tadi. Selanjutnya adalah hak kinayah. Hak kinayah. Kinayah ini apa? Hak kinayah. Di buku yang itu Ustadz, yang 3-4 apa yang mana? Ya, yang 3 aja. Oh, yang 3 aja. Kinayah ini adalah huruf hak yang pada asalnya mestinya dia dibaca mad, tapi kadang tidak dibaca mad. Nah, jadi ada hak kinayah, bentuknya dia huruf hak seperti huruf haknya di lafaz Allah. Berarti kalau dari sini kita cari yang ini, ya. Kemudian mana lagi? Ini. Kemudian nih yang ismuhu. Ya. Kemudian alladzina yubdiluna. Yubdiluna. Ya. Innallaha sami'un 'alim. Ya. Nah, ini adalah haknya kinayah. Ada yang menamakan hak kinayah, ada yang menamakan hak dhamir. Nah, pada dasarnya kaidah hak kinayah ini dia dibaca panjang ketika huruf sebelumnya berharokat, huruf setelahnya berharokat. Ya, ketika sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat. Itu kaidah asalnya dibacanya panjang. Tapi ada yang tidak dibaca panjang. Kan ini bab bacaan di luar kaidah ya kan? Sebagai contohnya, boleh dilihat yang tiga, yang nomor tiga, tapi yang keduanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Ya, hukumnya dibacanya pendek. Nah, kalau apa namanya sesuai kaidah dia mestinya dibacanya panjang. Yardahu lakum. Itu namanya hak kinayah. Jadi ini beberapa kaidah di luar hak kinayah ini. Gitu. Baik. Lalu posisi kita bagaimana cara membacanya di kaidah nomor 3 ini? Pokoknya kita baca hak kinayah sesuai harokatnya saja. Misalkan ada matnya kita baca, kemudian ada enggak matnya, enggak ada matnya kita baca. Terus yang disukun juga kita baca. Sesuai kaidah cara membaca Al-Quran biasa saja. Maka itu sudah aman cara membacanya. Beda sama yang atas tadi. Yang tadi yang izhar mutlak. Kita butuh mengetahui. Agar kita bacanya tidak idgham bigunnah. Nah kalau yang ini, hakinah ya. Kita cukup baca sesuai harokat, sesuai madnya saja. Maka sudah aman kita membacanya. Jadi hak kinayah babnya seperti itu. Baik. Insyaallah mudah di hak kinayah dibandingkan yang tadi. Yang tadi izhar mutlak kita harus tahu kalau bacanya secara izhar. Baik. Lanjut di sini ada contoh fihi. Mestinya setiap kata fihi, hi-nya itu dibacanya pendek. Kalau sebelumnya sukun, setelahnya berharokat. Jadi mestinya bacanya fihi muhana. Kayak contoh di surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi huda. Hi huda. Hi-nya pendek. Tapi pada ayat ini, hi-nya dibacanya panjang. Nah, baik, kita contohkan, bacakan. Dan diikuti teman-teman. Yudha'af
lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fi hana. Silakan. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud ludh fihi muhana. Baik, silakan dibaca dari Mbak Laras. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhludh fihi muhana. Baik, alhamdulillah. Mas Wahab, silakan. Yudha'af lahul azabu yawmal buyau, bunya pendek, buyau yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Baik, nanya dua harokat. Muhana. Baik, lanjut contoh yang keduanya. Di sini ada yardahu. Hu-nya mestinya kalau sesuai kaidah dibacanya panjang. Tapi di sini di luar kaidah. Yardahu la hu-nya pendek. Baik, kita coba baca. Wa intashkuru yardahu lakum. Wa intashkuru yardahu lakum. Baik, silakan dari Mbak Laras. Wa intashkuru yardahu lakum. Baik, alhamdulillah. Lanjut yang ketiga. Arjih, mestinya dibacanya arjihi. Tapi dia pada posisi ini dibaca sukun. Arjih. Nah, mestinya arjihi. Ini dibaca sukun. Baik, kita coba. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madan. Hashirin. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Fil, filnya dia panjang tapi setelahnya sukun maka batal panjang, jangan dibaca panjang. Fil langsung. Fil. Ya fil mada ini hasyirin. Fil mada ini hasyirin. Baik, silakan Mbak Laras. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil. Wa arsil fil madaini hasyirin. Baik, alhamdulillah. Mas Wahab, silakan. Qalu arjih wa aja wa ar
Siu. Ma'aho bukan ja. Wa'al sil wa'aho wa'ar wa'aho wa'ar sil fil mada ini hasil. Ini jangan berhenti. Ini masih pendek jangan berhenti. Ini hasirin. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, teman-teman. Baik, cukup ya materinya sampai di hak kinayah. Insya Allah kita lanjut. Selanjutnya di bab shad dibaca sin. Karena takutnya terlalu banyak terbodak kepalanya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa berarti yang tadi hakinayah itu enggak, kalau yang tadi izhar mutolako kan ketemu, misalkan nun sukun ketemunya ya sama wa itu berarti udah izhar mutolako. Kalau yang hakinayah itu pokoknya haknya itu mau ketemu apapun tetap bacanya disesuaikan. Sesuai. Gitu ya? Iya. Jadi enggak terpatok sama huruf setelahnya. Ya. Jadi sesuaikan ngelihat harokatnya, ngelihat ada mat apa enggak, atau dia sukun atau enggak gitu. Gitu mudahnya seperti itu. Kalau yang tadi izhar mutlak, nun sukun ketemu ya atau wau di satu kata. Hanya ada pada empat kata dalam Al-Qur'an. Dunya, bunyan, sinwan, tinwan. Baik, ada lagi? Saya belum, Ustaz. Saya juga belum. Enggak, maksudnya saya. Udah puyeng. Saya kedengeran gak sih, Ustaz? Kedengeran. Enggak, ini saya belum baca yang ini. Oh, belum baca yang itu tadi? Belum baca yang kolu? Belum? Wain tas, Ustaz. Kenapa? Yang mana? Wain tas. Oh, wain tas. Oh, iya tadi belum baca yang wain tas. Oh, wain tas. Oh, iya. Silakan. Yang kedua. Tadi suaranya ngilang ya? Yang tiga dua ya berarti ya? Silakan. Wain tas kuru yar dohulakum. Hunya panjang. Jangan berhenti di hu. Disambung. Yar dohulakum. Yar do. Dohnya jangan panjang. Yar dohulakum. Baik, ham. Baik, cukup semua sudah baca ya? Ya. Baik, kita lanjut ke bacaan Al-Quran kita ya. Mau ditandai, kita sudah sampai di yang ketiga tadi. Terakhir, kita sudah di halaman berapa ini? Terakhir. Surat pendek bukan sih Ustaz? Saya lupa. Apa bukan? Kan, ya? Kalau nggak salah udah di juz 1 deh. Udah juz 1 ya? Ya jatuh batasnya. Oh ini ya? Halaman 3 ya kalau nggak salah. 3? 3 apa 4 nih? Oh 4, 4 Ustaz. 4? Udah kayaknya 4. 4 udah ya? 5 berarti. Udah 5 juga udah. 6 berarti ya. Terakhir kan saya. Terakhir antum di 5 berarti. Mushohab. Iya. Oh, berarti iya. Sekarang halaman 6 ya. Halaman 6. Oh, oke. Baik. Kita baca persetengahan
Setengah coba halaman. Iya. Dari coba dari halaman 6 ya, Ustaz ya? Iya, dari halaman 6. Atau mau satu halaman coba? Setengah halaman dulu aja ya. Halaman dulu. Setengah halaman dulu. Bareng-bareng sampai halaman sampai ayat 32. Sampai 32 bareng-bareng. Baik, saya dulu kemudian diikuti rekan-rekan semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kita baca, usahakan teman-teman semua punya napas minimal bisa baca satu baris. Ya. Satu baris secara utuh. Gitu. Karena kebanyakan tanda wakuf itu lebih dari satu baris. Nah, kayak ini, habis dari sini ke sini, itu ada satu baris setengah kan. Nah, makanya kalau punya minimal, itu sekitar satu baris. Syukur-syukur bisa satu baris setengah sampai dua baris. Punya nafas. Latihan dari sekarang, minimal satu baris, itu bisa satu nafas. Baik, kita mulai. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pokoknya panjang dia, jangan terkecoh ya. Kho setelahnya li, bukan alifnya bukan punya kho, tapi ini punyanya lam. La. Baik, saya ulang dari fil dari sini. Fil ardi khalifah. Fil ardi khalifah. Nah, ingat di ini masih pendek. Maka jangan berhenti. Bukan fil ardi khalifah. Dotnya jadi panjang kalau berhenti. Berhentinya di yang sukun tasydid pad aja, ketemu sukun nih. Fil ardi khalifah. Nah, ini ketemu mad. Maka berhenti di li. Ulang ya. Fil ardi khalifah. Silakan. Fil ardi khalifah. Lanjut. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bagaimana? Lima. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maya panjang. Dima. Ya. La wa yasfiku dima. Wa yasfiku dima.
Baik, ulang dari wayas. Wayas ikut di mana wanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Kalau diperhatikan disulak. Baik. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lanjut. Wa 'allama Adama al-asma wa kullaha wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum. Baik, kita mulai dari thumma. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala an sampai biuni. Biuni. Ya. Thumma dari thumma. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala an biun. Biuni dia. Panjang ya. Biuni. Baik, kita ulang dari faqala. Mas Wahab, suaranya yang keras ya. Karena suaranya enggak terdengar. Ya, yang keras suaranya. Faqala am biuni bi asma iha muda in tu sodiqi wa qala bi uni bi asma iha ulai yang sodikin. Satu ayat lagi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ana in innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya silakan dibaca dari Mbak Laras. Mbak Laras, lanjutan. Iya,
lanjutannya harusnya nggak ada nih, berarti Mas Wahab ya, sampai ayat 37 paling bawah. Silakan. 37 Mas, terakhir. Kolaya ya mu'an hum bi as ma ihim falam ma an hum ba'ahum falam ma an an ba'ahum bi as ha'ihim kola alam akul lakum in ni a'lamu ghoi bas samawati wal ard wa a'lamu wa a'lamu ma yube du titiknya di atas tube duna wa ba kuntum ta tumun baik wa iz kul na lil ma wa is kun wa is kul na lil malaikat tis juduli adama fasa dama fasa jadu dari lia di dama fasa jadu illa iblis aba was tak bar bar nah kalau berarti di was takbar ulang dari wa was tak gitu. Was tak baro wakana minal kafirin ya wakul wakul jadi ulang. Nah, ini kebiasaan ya. Kalau membaca Quran jangan sering diulang. Sudah benar, lanjut baca. Wa qul na ya Adam. Panjang. Dari mana nih? Wa qul lagi. Ya. Wa qul na ya Adamus kun anta wa zaujukal janna tawakul wa kula min haro godan gak berhenti kalau berhenti rogoda tadi saya pikir berhenti tat jadi lanjut di mana tat dari wakula wakula min harogodan
Hai susi susi tum wala ma namanya dibaca susi tuma wala tak ro wala wala tak ko rob ro roba hazis sajarota fatakuna minas minas zolimi minas minas zolimi. Ah, yang akhirnya pun masih dalam rangkaian membaca, jadi jangan di akhir tiba-tiba berubah nadanya, tetap di kawal minal volimi. Nah, jangan di akhir jadi setengah-setengah dipanjangin minal gitu volimi ada kayak volimi. Nah, jadi dinadain turun, tetap di kawal masih dalam membaca Al-Qur'an. Minal zolimin. Minal zolimin. Ah, yang mat akhir itu panjangnya 246. Jangan nanggung. Yang mana? Yang di akhir ayat ini. Pakainya 4. Mat arid li sukun. Kita pakainya yang 4 saja. Jadi panjangkan. Minal minal zolimin. Ya. Fa'azallahu mas saya saytonu an ha fa'akh rojahum huma mimma kana fi wa qulna bi tu ba dukum li ba din aduh walakum tanya pendek walakum fil ardi mustaqorun koknya bertasdi takorun mata maknya sebut habis itu om takor ru wa sebutkan wa-nya jangan hilang bang. Oh, iya. Mus dari mus ya, ya dari mus mus takor ru wa mata ila hini ila ila hin gitu ya ya empat harokat ila hin gitu ya ya yang panjang hinya bukan emnya. Oh. Ila bukan ilahin enggak annya enggak ada panjang yang panjang hi-nya benar ila ilahin ya. Satu ayat lagi
patalok ko oh ya patalok ko ada mumir rob bihi kami kama kalimatin fata ba'alai gitu yeah. Innahu huwat ta tawabur rohim gitu. Baik, Ustadz ya. Yang inahu tadi itu ya hak kinayah itu bukan Ustadz? Yang inahu, iya. Iya. Dia hak kinayah. Inahu, baik, lanjut ya, Mbak Laras, lanjut. Baca sampai ayat 43, silakan. Part 3 tengah-tengah ya, di kita baca setengah halaman. Pelan-pelan saja, yang penting bacanya baik dan benar. Ingat, berhenti di sukun tasydid mat saja. Kalau STM, saya bilang STM. Nggak pakai J ya. STM aja. Nah, sukun tasydid mat. Tasydid mat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. STM, sukun tasydid mat. Kalau ada yang pendek, jangan berhenti, baca terus. Kemudian, jangan sering diulang. Ulnah, ulnah, ulnah. Sekali aja udah, cukup. Ya. Silakan. Langsung kan Ustaz, nggak pakai ta'ud ya? Langsung, ta'udnya sir aja. Kulna bitu. Ada yang panjang setelahnya sukun batal padanya. Kulna. Kulna bitu min haji. Jami apa ji? Ya, jami. Jami ya. Yang jami. Jami. Jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan fa ma tabi'a huda. Ya Ustaz ya, ini ya ya, ya Ustaz. Huda, Ustaz. Ya. Ya ya, hudaya. Huda, ya fala. Huda ya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika as habunnar. Kalau berhenti nyari apa Ustaz? Lanjut hum fiha. Ada tanda wakaf kecilnya kan? Ada tanda wakaf kecil? Ada enggak di mushaf ya? Wakaf. Ada. Ada. Ada ya. Berarti lanjut enggak usah diulang ya Ustaz ya? Ada. Ada kan? Ada tanda ini ya. Ada. Ya, berarti lanjut. Hum. Hum fiha khalidun. Ya. Ya bani Israil dzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum ufi bi ahdikum
Wa iya. Wa iya ya. Wa iya ya Ustaz ya. Ya. Wa iya ya. Wa iya ya farhabun. Habunnya panjang, matarid li sukun 2, 4, 6. Baca yang empat. Ulang wa i. Wa iya. Wa iya ya. Ya-nya panjang. Ya pertama panjang. Wa iya ya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafiri bih. Ada ikhlab firin firin ada mim ya mim emang ada mim yang mana Ustaz firin oh ini firin oh iya ya ya lihat ya kelihatan ulang dari awala dari wala takun wala takun wala takunu takunu awwala kafirin bih ya wala tashtaru bi ayati samana qalilaw wa iyya fattaqun wa iyya ya nya disebutkan oh ya ampun ini ada yayanya ya wa iyya dari wa iyya wa iyya ya fattaqun wala tal bisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ainnya jelas kan? Ta'lamun. Ta'lamun. Ya, sebuah lagi. Wa aqimus sholawata wa sholat. Kalau ada alif berdiri, oh, iya. Dia masih punyanya sifat ha. Iya, sih. Oh, iya. Sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa rak'u ma'ar rakiin. Alhamdulillah. Lanjut ya satu apa setengah halaman lagi. Silakan Mas Wahab. Iya. Mas Wahab sampai ayat 48. Lanjut nanti Mbak Laras 49. Dari Atakmuru. Atak. Atak murunan da sabil biru wat dari gimana? Bil ulang dari bil bil biri watan saunaan usakum wa antum tat dunal kitab ya dikit lagi ya gak apa-apa lanjut kan ada wakaf afala tak kilun was ta'inu bis
sar gimana? Bis. 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 Sabri wat. Ri-nya pendek. Oh iya. Bis sabri was sholat. Eh. Langsung kowa ya. Sole berarti aja ada tanda. Was sola wa in nahalakabir bi panjang lakabi lakabirotun illa alal khosikin syi'i so. Syi'in asyik jadi asyik asyik dan syi'in syi'in dari mana? Ala alal alal khosikin ya allazina dan berarti dina lah masih pendek allazina ya zalnya dan z tapi digigit z allazina yatun nuna andahum mulaku rob bihim wa anhum nahum naknya jangan lupa sebut wa annahum ilaihi roji'un ya bani Isra'il kuru nek mati nek matil lazi nek matian ya-nya ketinggalan nek matial dan nek 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 bukan nek lupa tadi. Ni 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 ni. Ni. Kena. Nah. Ni 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 ni. Ni. Nah. Mat. Mat. Matial. Kok sih? Benar ya, Tat? Lanjut. Kalau saya enggak ngomong berarti benar. Oh gitu. Maya mati allazin. Oh. La berang dari la. Lai. Lati. Lati an am tu alaikum wa an di fadol tukum alal alamin. Baik, satu ayat lagi. Saya ya, Ustaz. Ya. Satu ayat lagi. Belum. Oh, iya, mau nggak sabar udah nggak sabar belum belum baru sampai sini nih satu ayat lagi jangan dikorupsi tenang tenang saya lagi nerawang dulu tet wataku yau malataj ri ada titiknya dan ri naf
Taj, habis Taj. Oh, zi. Taj, zi. Naf. Sun. An. Naf. Sin. Sai. Au. Wala. Yuh. Balumin. Oh. Yuk. Yuka. Yuko. Kalau yuka. Oh pantulannya O, bukan E. Yuko. Nah. Balu. Balumin. Ha. Safa. A. Un. Ha. A. U. Tu. A. U. Wala ya ya harokatnya harokatnya oh wala yuh 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 aja yuh 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 ho ho ho-nya pendek yuh 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 bukan yuh 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 ho zu min yuh-nya pendek ha jangan berhenti yuh yuh khozu min ha at lu ada sukun baju di toko ini sering terlewat ada gitu ya tet ya ada lu walahum yun soru soalnya pendek dengan soru soalnya pendek yun yun yung, soru ada ikhfa yung yung soru yung, yung soru baik alhamdulillah silakan satu halaman lagi mas eh apa mbak Lara silakan satu halaman eh satu halaman setengah halaman sampai 53. Hah? Eh 53. Ya, boleh sampai 53 boleh. 53 setengah halaman. Wa idh najaina min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'likum mimnya tidak berharokat berarti dia ikhfa syafawi tahan wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum 'adzim wa id faraqna bikumul bahra fa anzainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa jelaskan ainnya mim ba'dihi wa antum zalimun thumma banyak pendek ya
Thumma 'afawna 'ankum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Baik, alhamdulillah, Allahumma arhamnal Qur'an. Semoga bacaan kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran pahala dan diberikan keberkahan dan juga ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan sampai sini, rekan-rekan semua? Jangan lupa dibaca Qur'annya setiap hari dan mempunyai waktu wajib bersama Qur'an. Minimal 5 menit aja sehari cukup. Insyaallah entar lama-lama bacaannya semakin lancar, okay. Insyaallah. Ada yang mau ditanyakan di sini? Belum ada, Ustaz. Ada ya, Mas Wahab, ada mungkin? Ada, Ustaz. Gak ada, Ustaz. Oh, gak ada, saya dengernya ada. Iya, aku dengernya juga ada. G-nya hilang. Mungkin, ya. Mungkin gaknya dia apa? Ya, gaknya hilang. Ya. Ada Ustaz gitu. Gak ada Ustaz gitu. Jadi gaknya dia apa disembunyiin. Ada Ustaz gitu. Oh baik, kalau nggak ada, coba kita gimana? Iya, berarti apa namanya baca keluarnya diulang-ulang. Iya, punya waktu wajib ya sama utama Al-Quran ini. Pesan saya punya, kita harus punya minimal waktu wajib. Kemudian yang kedua ada waktu sunnah. Yang ketiga waktu asyik. Asyik kok berarti ya. Asyik kok. Asyik. Asyik kalau lagi enak ya. Iya, kalau lagi enak. Waktu wajib itu wajib punya. Wajib punya ini jadi wiridnya teman-teman semua membaca Al-Qur'an. Waktunya kapan? Yang bisa menentukan teman-teman masing-masing. Ya, saya tidak tahu kegiatan masing-masing ya kan. Jadi yang punya waktu teman-teman maka luangkan waktu minimal. Ya, minimal 5 menit aja. 5 menit baca. Itu tidak, waktu wajib ini tidak bisa diganggu gugat misalkan. Jadi punya waktu wajib ini yang memang teman-teman itu punya waktu kosong kapan itu. Misalkan mau tidur, bangun tidur atau setelah sholat subuh atau setelah sholat duhur, masing-masing punya waktu lah ya, apa prioritas ataupun kegiatan masing-masing. Maka luangkan waktu untuk baca Quran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu wajib minimal 5 menit aja, nggak usah banyak-banyak. 5 menit dapat berapa tuh? Ya tergantung masing-masing. Tadi setengah halaman masing-masing, Mas Wahab 15 menitan. Balaras jadi sekitar 10 menitan. Gitu. Maka berarti 5 menit berarti sepertiga halaman mungkin. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting jangan dilihat ininya, bacanya sedikit apa enggak. Yang penting konsistennya itu yang susah. Punya waktu konsistennya itu yang susah. Jangan saya mau waktu wajib 30 menit ya kan. Sebetulnya 30 menit cuma sehari doang. Besoknya enggak dikerjain. Kayak orang yang apa namanya? Baru-baru senang fitness, wah. Sehari fitness 2 jam. Besok-besoknya enggak. Oh, besok. Iya, besok-besoknya enggak. Besoknya tepar. Setelah punya waktu wajib,
waktu sunnah nih. Waktu sunnah itu kapan? Setiap ada waktu kosong. Itu waktu sunnah. Kalau saya bilang waktu sunnah itu setiap ada waktu kosong. Kosong, senggang, pengen baca Quran. Itu namanya waktu sunnah. Baca, ya minimal 5 menit juga nggak apa-apa. Waktu sunnah. Pengen baca, ah, gitu. Entah itu di rumah teman, apa di kantor, gitu. Usahakan baca. Di waktu sunnah. Yang ketiga, waktu asyik. Waktu asyik ini kapan? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenyamanan dalam membaca. Pernah nggak kira-kira teman-teman semua baca itu pas lagi nyaman-nyamannya? Wes, lagi nyaman-nyamannya ditinggal lagi. Aduh, bahaya. Pernah nggak? Nah, Ustaz waktu itu sering kan saya ngerasain sampai satu juz pada habis sholat asar habis bisa. Nah, itu. Sampai maghrib. Dari habis bisa. Iya. Itu suka ada. Tapi ngaji juga pernah gitu. Oh, saya juga heran. Lah, udah satu kan saya pakai yang satu juz itu tuh Ustaz yang selembar yang per juz itu. Iya, pecahan. Dibaca, tiba-tiba udah maghrib dan itu selesai. Kaget saya juga. Iya. Tapi ya nggak tahu juga maksudnya bener apa salahnya gimana, yang penting baca ya, aja gitu. Yang penting baca aja, karena kan memang pada saat itu tidak ada guru yang menyimak, maka nggak masalah baca aja. Yang penting semaksimal kemampuan kita gitu. Nah ini waktu asyik ini waktu yang bukan sembarangan waktu, gitu. Yang kadang ini ibaratnya kalau kata kita tuh apa ya? Hidayah lah ataupun tergerak hati kita buat pengen baca nih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, maka di waktu asyik ini jangan dibatesin waktunya. Jadi waktu wajib dibatesin kan, misalkan 5 menit minimal. Waktu sunnah pun ada waktu kosong minimal baca 5 menit, ya kan? Sama kayak waktu wajib. Tapi pas waktu asyik ini kapan? Ya berarti di antara dua waktu ini. Gitu. Di antara si waktu wajib atau waktu sunnah. Maka kalau udah punya kenyamanan dalam membaca Al-Quran, jangan diberhentikan. Gitu. Terusin baca aja sampai kita capek, kayak tadi kasusnya Mbak Laras, sampai capek tiba-tiba diberhentikan oleh azan maghrib. Nah, itu nggak apa-apa tuh, terusin aja baca. Nggak boleh berhenti ya? Iya, jangan diberhentikan. Kalau lagi dapat apa namanya kenyamanan nikmatnya tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti Allah pengen berlama-lama sama kita. Terusin aja. Terusin terus waktu asyik tersebut sampai bacaan Qur'annya banyak gitu. Mas Wahab pernah dapat waktu asyik? Pernah. Kapan? Sampai nangis. Oh iya. Masyaallah. Lembut sekali ya Hello Kitty. Nangisnya karena capek, Mas Wahab. Nangisnya karena enggak bisa bagaimana. Ternyata hatinya Hello Kitty juga ini ya. Iya, Mas Wahab. Mukanya garang, hatinya Hello Kitty. Tapi enggak ya, pernah lu sampai asik tapi udah habis. Udah habis waktunya lagi ngaji. Pas lagi ngaji. Iya kan? Saya kan apa namanya takutnya punya kesibukan masing-masing kan di atas jam 10. Makanya batasnya jam 10 naik kita selesai gitu. Iya. Nah, maka di waktu asyik ini ya udah kita manfaatkan sebaik mungkin gitu. Yang penting kalau dari saya ketiga waktu ini yang mana yang paling penting? Yang paling penting ya tentu yang paling atas. Punya waktu khusus gitu. Ini yang paling penting, yang wajib ini. Dibandingkan yang kedua dan yang ketiga. Ibarat kata yang kedua dan yang ketiga ini bonus. Ya. Bonus. Ini kan bonus ketika waktu kosong. Ini bonus ketika nyaman dalam membaca, ya kan? Maka ini bonus. Tapi yang atas ini minimal 5 menit wajib. Ini harus punya teman-teman. Waktunya kapan? Silakan tentukan masing-masing gitu. Di waktu kapan saya kosong gitu. Minimal 5 menit jadi sebenarnya banyak. Berarti 5 menit dapat berapa tadi? Tadi semalam aja 15 menit.
Iya, setengah halaman. 5 menit berarti sepertiga halaman. Sepertiga halaman. Ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Yang penting waktu wajib itu nggak bisa diganggu-gugat. Biasanya saya bilang 5 menit ya karena itu. Karena apa? Karena 5 menit itu kemungkinan orang nggak satu halaman kan? Nggak satu halaman kemungkinan. Paling nggak dia ya tadi sepertiga halaman. Dia mau berhenti nanggung. Nanggung di setengah halaman aja gitu kan. Nanggung di satu halaman aja gitu. Paling enggak dia di antara setengah halaman sampai satu halaman. Makanya kenapa saya bilang 5 menit dibandingkan saya bilang minimal satu halaman. Wah, berat saat satu halaman gitu kan. Minimal satu halaman berat banget. Saat. Mendingan minimal 5 menit. Padahal di 5 menit pun kadang dibacanya satu halaman. Kan nggak mungkin nanggung cuma baca 3 baris doang kan. Wah, nanggung banget. Nah, setengah halaman deh atau satu halaman gitu. Makanya bisa bilangnya minimal 5 menit gitu. Ya, bisa dimengerti insyaallah ya. Mudah-mudahan insyaallah Ustaz. Kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kalau begitu kita akhiri, kita tutup. Insyaallah kita bertemu lagi di Kamis yang akan datang. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan, kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mas Wahab, ya, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Ya, izin ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.